Ah itu, eh betul. Ini dari belakang. Ini dia ini. Ini. Hey. Kamu lawan masyarakat ini. Bisa tuh kamu. Anak ceril paling mana makai nak turun ini nak ceril paling nak. Ini nak makai ni. Oh, belum orang Indonesia. Mana di mana ceril kamu, kamu lihat ya. Kami lempar depan ke masyarakat sini. Kamu ribut sudah kami antar ke depan. Oh, tu sudah siap mau keluar. Kita mau diam-diam di rumah, masa makan, minum apa. Ini khususnya untuk mahasiswa atau mahasiswa yang ada di ND, Nusa Tenggara Timur, ya saya melihat bahwa sangat aneh, kocak banget gitu ya. Kok mereka sampai demo hanya gara-gara datangnya bawa presiden di ND gitu. Kira-kira apa sih urusan kalian mahasiswa, beberapa mahasiswa ya, bukan semua mahasiswa ya, saya tahu itu. Kalian apa sih urusan kalian gitu ya, demo hanya cuma gara-gara Bapak Presiden datang gitu di ND gitu. Apa urusan kalian coba? Aduh, mahasiswa nih zaman sekarang nih aneh gitu, demo hanya cuma pengen supaya dilihat orang gitu. Tapi yang jadi unik dan jadi lucu juga ya, dicegat sama masyarakat gitu ya. Katanya mahasiswa itu mewakili rakyat gitu, tapi kok aneh ya, sekarang berlawanan dengan rakyat ya. Makanya mikir, lihat mahasiswa, lihat masalah, kasus, itu jangan hanya cuma satu bagian. Lihat semua sisinya gitu, jangan sesuaan deh. Lihatlah orang tua kalian lagi urus kalian tuh ya, mungkin lagi kerja kebun atau apa begitu. Baru kalian tuh aneh-aneh sekali gitu. Aku mau Jokowi presiden lagi. Aku mau Jokowi sekali lagi. Aku mau Jokowi presiden lagi. Aku mau Jokowi sekali lagi. Karena Bapak Jokowi bekerja bangun negeri. Kalau yang lain gak tahu lagi.